Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya ada di Kota Bogor, tepatnya ada di Bubulak. Sekarang ini saya ada di Residen Bubulak. Di belakang saya ini sudah terdapat sebuah unit yang akan kita review pagi hari ini. Ini dengan cahaya terik matahari yang sangat enak. Sekalian kita akan review unit ini. Oke, okay? Ikut bersama kami. Oke. Okay. Baik. Di perumahan ini dari tampang depan itu ini dengan desain yang elegan, serba kotak-kotak ya, serba kotak-kotak dan diberikan dengan panorama dua unit jendela sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ini mengambil warna corak kuning dan abu-abu tua serta didominasi dengan warna hitam sehingga kelihatan rumah santai seperti itu. Dan untuk dindingnya kita memakai dinding hebel ya, beton hebel, jadi terasa dingin, nggak panas. Dan dari segi halamannya di sini carport kisaran ukurannya 2 meter, cukup buat satu unit mobil. Dan juga samping carport pun kita sudah disediakan taman. Lumayan kita bisa custom taman sebagus mungkin dengan rumput dan perbatuan, pohon-pohon kecil dan sebagainya. Ini akan memperindah rumah kita seperti itu. Dan juga di sini di terasnya ini didesain di mana lantai dua ini agak maju sekaligus menggunakan posisi lantai dua ini sebagai terasnya untuk lantai satu. Tapi di atas tidak ada balkon ya, tidak ada balkon, jadi langsung disetting full jendela. Kemungkinan nanti kalau kita mau bikin balkon ada di ruang belakang di mana space-nya lebih besar, nanti kita bisa lihat selanjutnya nanti. Oke, teman-teman, kita sudah di ruang tamu di lantai 1. Di ruang pertama ini kita disuguhkan dengan ruang tamu yang berukuran kisaran 2,5 meter panjang, lebih panjangnya kisaran 4 lebih. Ini sangat nyaman untuk ruang tamu. Ini hanya sebagai contoh aja ya, untuk kursi kayu nanti kita bisa taruh di sini beberapa sofa. Sekaligus nanti mungkin di sini kita bisa pasang TV layar di sini seperti itu, karena sudah disediakan colokan dan juga kabel antena TV seperti itu. Sengaja didesain seperti itu, makanya di sini untuk tempat TV. Untuk ruang tamu ini cukup lega, cukup luas, dan ini tidak berkaitan dengan ruangan lain. Jadi kayaknya lebih aman dan lebih enak, lebih enjoy. Dan untuk pintunya pun sudah dari kayu, akan tetapi untuk kusennya sengaja dari aluminium. Nah, jadi supaya lebih awet seperti itu. Ini katilannya dan disediakan 2 buah lampu sehingga cukup untuk penerangan di lantai bawah ini. Nah, kemudian untuk sebelah samping tampangnya ini adalah di sini ada tangga untuk ke lantai 2, ada kamar mandi, dan lebih menariknya lagi dapur ada di sini. Sehingga ketika kita sedang eksekusi masak, itu tidak mengganggu tamu ketika ada tamu di ruang tamu seperti itu. Dan sehingga ini sangat sangat lebih nyaman untuk individu yang sedang masak seperti itu. Nah, langsung saja di sini sudah tersedia untuk di lantai 1 ini terdapat 1 unit kamar mandi. Di mana kamar mandinya lumayan kecil, dia menggunakan space dari bawah tangga gitu. Akan tapi ini cukup untuk ya kegiatan mandi gitu, udah masih nyaman untuk memandikan anak juga masih nyaman. Dan di sini di bawah tangga pun kita nanti bisa manfaatkan sebagai storage gitu kan. Kita bikinkan lemari kecil untuk tempat sepatu, entah tempatnya hujan kecil lah seperti itu. Nah, baik, sekarang saya sudah ada di
kamar, kita bisa katakan ada dua dari kamar lantai satu. Ini ukurannya 3x3 meter, tapi ukurannya lebih gede kamar yang di atas itu nanti kita lihat. Nah, jadi dari ruangan ini ya cukup homey, cukup nyaman untuk ditinggali. Kemudian untuk panorama depan ini disediakan 3 jendela. Ini kalau orang yang istilahnya pengen privasi ya mungkin harus ditutup dengan korden ya, karena space-nya gede dan di depan carport bisa, jadinya kita harus bisa nutup dengan baik gitu. Nah, untuk kamar ini sudah sediakan di atas ada colokan buat AC, karena ya itu tergantung selera ya, untuk dikasih AC mungkin ini cukup untuk jadikan kamar untuk anak-anak bisa. Oke, sekarang saya ada di area dapur. Area dapur juga dilengkapi dengan halaman belakang yang luas. Yang saya sukain di area dapur ini adalah diberi space yang sangat luas, di mana lebar si halaman belakang ini 6 meter dan lebarnya untuk panjangnya itu kisaran 5-4 meteran seperti itu. Jadi bagi teman-teman nih mungkin yang suka bercocok tanam di sini boleh, atau mungkin buat playground mini juga boleh seperti itu. Nah, kemudian untuk di belakang saya pas sini, nah ini untuk dapur ya mungkin sedikit berantakan ya, ini karena sebagai contoh saja. Jadi nanti kita bisa custom lebih bagus di sini, mungkin kita beri di kitchen set seperti itu. Ini buat kompor. Nah, mungkin selebihnya di sini kita bisa bangun untuk tempat cucian. Nah, tempat cucian bebas mau di mana. Nah, sekaligus buat tempat jemuran mungkin disisain untuk tempat tanaman, sehingga di halaman belakang ini sebagai tempat untuk merefresh gitu. Mungkin ya bagi istri kita yang sedang memasak gitu kan, bisa santai, bisa menikmati ruang kerja dengan baik seperti itu. Jadi ini benar-benar sangat nyaman. Oke, teman-teman, tadi sekilas untuk lantai 1 ya. Sekarang kita lanjutkan ke lantai 2. Yuk, ikut. Oke, sekarang kita ada di lantai 2. Di depan tangga, di depan tangga ini ada space kisaran 2x2 meter lebih dikit ya. Nah, di sini ada cukuplah buat ruangan sebagai akses untuk masuk ke 3 ruangan di atas ini ya. Nah, di depan tangga sini sudah disediakan jendela sebagai penerangan, sehingga penerangan rumah ini akan lebih baik lagi seperti itu. Dan kemudian kita langsung membahas di depan tangga ini langsung ada 1 unit kamar mandi. Nah, ini ukurannya lebih besar ya, lebih besar dan lebih nyaman. Nah, mungkin bisa buat kamar mandi keluarga seperti itu. Dan selanjutnya kita geser sedikit, di sini ada 2 buah kamar, di mana luasnya itu hampir sama. Oke, kita masuk ke ruangan di kamar di lantai 2. Nah, di sini ada 2 kamar. Ini salah satu kamarnya space-nya juga lebih luas dibanding kamar lantai 1 tadi. Nah, ini bisa digunakan untuk kamar keluarga, kamar kerja, ya, kamar utama. Bisa kita katakan kamar utama ya, karena space-nya lebih luas, privasinya juga lebih terjaga. Kemudian di pojok sini kenapa ada kotak di sini ya, karena ini adalah desainan muka depan rumah tadi, sehingga memberikan depan rumah itu bisa lebih elegan kotak-kotak gitu. Dan di sini untuk jendelanya sama dikasih 3 jendela sehingga penerangannya lebih bagus
sedikit karena perbedaan desainan muka depan. Dikarenakan desainnya di sini agak lebih condong ke dalam, jadi ini sebenarnya agak masuk ke dalam. Nah, untuk di sini terdapat space kecil ya. Kemungkinan kita bisa custom sebagai lemari, ya, untuk memperindah sudut ruangan ini. Jendelanya ukurannya lebih naik, nah, dibandingkan di samping tadi jendelanya agak lebih naik sehingga tidak terlalu panjang. Itu perbedaannya di ruang di samping. Oke, itu aja sih untuk ruangannya ini. Ya, sudutnya sama. Itu aja ya untuk sekarang ini. Kita sudah review untuk perumahan Residen Bugula, ya tepatnya cluster ya. Untuk tempat lokasinya yaitu sangat strategis, lokasinya ada di Bogor Kota, di mana 2 km dari stasiun Bugula, 3 km dari Tol Yasmin. Jadi bagi Anda yang ingin mobilitas tinggi, bisa terjangkau. Seperti itu. Mungkin cukup itu aja. Bye-bye, see you next time.